Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar JJ2. Jadi hari ini, cikgu akan kongsikan bagaimana kita nak mengakses sistem IQ Nilam untuk merekod Nilam, rekod Nilam kita dengan menggunakan platform secara online. Jadi, ada dua cara kita boleh akses, iaitu menggunakan laptop ataupun kita menggunakan telefon bimbit. Jadi pertama, para pelajar boleh buka browser Google dan hanya cuba Google IQ Nilam. Okey. Bila dah dapat IQ Nilam, para pelajar boleh tekan pada link yang pertama, iaitu iqnilam.moe.government.my. Dan jangan risau, cikgu juga akan kongsikan link berkenaan pada pengumuman atau penyebaran di YouTube dan juga di grup Telegram masing-masing. Jadi seterusnya, apa yang para pelajar perlu buat? Jadi para pelajar perlu menekan button ini, iaitu sign in with the 5 account. Jadi para pelajar perlu memilih akaun yang para pelajar telah daftarkan, iaitu akaun ID MOE anda semua yang telah digunakan oleh anda sebelum ini untuk mengakses Google Classroom dan sebagainya. Jadi di sini contohnya cikgu tak ada lagi. Jadi macam mana cikgu nak tambah? Cikgu tulis pilih use another account. Jadi cikgu akan tambah add account. Jadi bila add account, cikgu boleh tekan pilih email cikgu yang baru. Okey, Google ID cikgu. Jadi cikgu akan pilih next. Jadi di sini cikgu boleh masukkan password. Para pelajar boleh masukkan password seterusnya. Pastikan para pelajar telah memasukkan password yang para pelajar gunakan sebelum ini dan tekan button next. Okey, para pelajar boleh tekan I agree di bawah ini. Jadi para pelajar perlu tunggu sekejap untuk kita masuk ke ID D5 yang baru. Jadi para pelajar boleh pilih akaun MOE para pelajar yang terbaru untuk digunakan pada IQ D5 ini. Jadi klik saja pada akaun tersebut. Jadi profil pelajar akan keluar berdasarkan kepada Google account yang telah dipilih. Jadi lagi satu cara selain daripada menggunakan add account, para pelajar juga boleh menggunakan satu lagi cara, iaitu klik pada 3 button di hujung di atas ni. Jadi para pelajar boleh pilih New Incognito tab. Jadi jika di sini para pelajar tidak perlu menambah akaun, para pelajar hanya perlu login kepada email para pelajar sahaja. Jadi tak perlu add akaun. Tetapi kalau telefon yang digunakan adalah telefon pelajar sendiri ataupun telefon keluarga, lebih baik untuk add akaun supaya boleh diakses pada masa depan tanpa memasukkan password sekali lagi. Okey, jadi jelas. Jika menggunakan telefon kawan-kawan, para pelajar boleh mengakses IQ Nilam gunakan New Incognito tab. Okey, jadi seterusnya, apa para pelajar boleh buat? Jadi di sini terdapat pelbagai maklumat yang para pelajar boleh lihat. Jadi yang pertama, para pelajar perlu memasukkan maklumat bahan bacaan, iaitu nama, judul bahan bacaan, bahasa, tahun terbitan, pengarang dan penerbit. Selain pada itu, para pelajar boleh nyatakan jenis bacaan yang para pelajar guna. Contohnya buku jenis fiction atau tidak, berapa bilangan buku surat dan sebagainya. Jika para pelajar menggunakan bahan digital, para pelajar boleh memasukkan URL
bahan digital ataupun link kepada bahan digital yang para pelajar telah baca. Selain pada itu, di sini adalah ruang untuk para pelajar menulis rumusan atau sinopsis yang selalu para pelajar tulis dalam buku nilap. Jadi sekarang para pelajar hanya perlu type rumusan atau sinopsis tersebut di ruang yang telah disediakan. Jadi para pelajar boleh juga pilih aktiviti para pelajar telah lakukan. Yang pertama, rumusan adalah wajib. Para pelajar telah melakukan rumusan berdasarkan bahan bacaan tersebut. Mungkin di dalam kelas, para pelajar telah menggunakan bahan bacaan tersebut untuk buat pengucapan awam atau mendeklamasi sajak. Jadi pilih mana yang sesuai. Jika tiada dalam pilihan, para pelajar boleh pilih lain-lain, aktiviti lain yang para pelajar gunakan bahan bacaan tersebut untuk penambahan ilmu. Jika semua sudah selesai, para pelajar hanya perlu klik untuk simpan. Okey, itu sahaja. Okey, jika para pelajar ingin menyemak rekod bacaan para pelajar, para pelajar hanya perlu klik rekod bacaan nilam. Jadi di situ para pelajar akan lihat rekod bacaan nilam yang para pelajar telah baca. Selain pada itu, para pelajar boleh menyemak garis masa. Jadi bila para pelajar telah baca buku-buku yang telah disediakan. Jadi di sini masih lagi tiada rekod, jadi para pelajar tak boleh semak. Tapi jika ada, para pelajar hanya perlu klik pada garis masa. Jadi di sini juga para pelajar boleh lihat rumusan berapa jumlah bahan bacaan yang para pelajar telah baca. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Jika ada masalah, para pelajar boleh bertanya kepada guru-guru media ataupun guru kelas para pelajar untuk maklumat lebih lanjut. Jadi cikgu harap semua pelajar dapat merekod nilam secara atas talian dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.